Halo guys, kembali lagi di channel figure Guard, dan kita akan melanjutkan kembali A Harvest Moon Home Sweet Home. Kita sudah hari ke-26, eh, ntar, 24-25, udah okay. Hari ke-26, sedikit lagi kita akan menyelesaikan musim pertama alias musim spring, dan kita akan menuju musim summer. Dan, sebentar lagi kita, eh, siapa? Udah, udah selesai kan? Ulang tahun semua kan? <coughs> new menu a dish developed by Hugo oh ya yeah, ini sudah kemarin ya oke okay, nanti kita akan report to Christina tapi jangan lupa kita juga masih kebanyakan request request juga belum selesai ya kita taruh seperti biasa si Amir Amir kucingku With ini buang aja karena aku sudah kebanyakan wit <coughs> Oke. Okay. Portalku masih ada banyak ya. Oke, okay, kita lanjutkan, guys. requesternya requestannya ya, request requestan yang belum selesai. Karena perjalanan kita masih jauh sekali. Mungkin kalau untuk mempercepat nanti kita bisa ini ya, guys, apa? Skip-skip uh, hari ya kalau misalnya kosong. Jadi eksplorasinya kita batasi. Tomao, Tomao. Oke, eh, retrosnya sudah matang, kita ambil saja. Retrosnya ada yang berubah jadi pink, saudara-saudara. Apakah, apakah cukup? Sebentar. Riwayatannya kemarin berapa ya? Jangan-jangan ada ano ada alomani lagi guys. Oh alhamdulillah untung retrosnya pas. Itu kan yang warna pink tadi itu kan apaan tuh tadi tuh. Oke okay, Jen sama Jonathan selesai ya. Tinggal nanti Christina. Sebentar guys. Potato kita masih bisa. Cabut-cabutin dulu. Wit-wit ini. Supaya bersih kebonnya. Oke. Mantap jangan lupa ke sini ya kan kita bikin fertilizer fertilizer oke sudah <tuh> nah si Alfi itu jangan kita eh si Alfi oh ya bener udah aku namanya Alfi mohon maaf yang namanya Alfi ya ini ini cuma kebetulan kok nggak sengaja ini si Alfi jangan kita gosok ya guys cukup kita apa namanya cukup nanti kita grazing aja kita grazing terus kita berkuda supaya cerot 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 nice gila milknya bintang tiga cuy si Anto lagi tuh Terus si Astrid. Trit, eh, Trit. Kita gosok dulu. Habis itu kita angkat. Habis itu kita taruh. Habis itu kita ambil telur. Oke. Habis itu kita grazing. Nah, kita akan berkuda. Supaya not baloknya naik. Harusnya hati ya. Linting linting. Kita gosok dulu si Andi. Ayo di. Baru kita naik. Naik. Naik dong. Naik. Naik, naik, naik. Naik. Nice. Buset, ini larinya makin kenceng aja sih. Buset. Kenceng banget, guys. Larinya. Guys. <laughs> Ampe rusak. Kenceng banget, guys. Larinya, guys. Uh, buset dah. Bisa dibawa keluar nggak? Apa gunanya bisa dinaikin tapi nggak bisa dibawa keluar ya? Kenceng banget, guys. Larinya <laughs> ngibrit. Kayak motor, satu satu net balok lagi mungkin kita bisa ini ya guys, <laughs> bisa apa namanya? Bisa bawa keluar si Alfi. Oke, kita ke Christina dulu laporan kepada ibu negara ya. Kita laporan kalau permasalahan Hugo udah beres. Dan kemarin thank you buat yang buat siapa itu namanya gue lupa. <laughs> itu katanya kalau udah si Hugonya bisa ini bisa makan. Up and running and I will you. Thanks. Oh, if you ever stop, just refer to the manual. You actually did it. You went and got Hugo's motivational juice flowing. And that's the end of the chapter. Frederick has started selling vegetable again to. Nah, udah kelar kan. Jadi si Frederick udah jual sayur lagi ke Hugo. Oh, gitu. Bagus lah. Jadi saya enggak perlu supply lagi. Surprise ye. Yeah. I actually asked Frederick to try out Paimon's new menu. Terus aku nyuruh si Frederick itu cobain itu menu barunya si Paimon gitu kan. He was insisting city taste taste would never go down well here. But what do I what do you know? I think he looked a smidgen please apa tuh smidgen please senang atau gimana Hugo might not be easiest person to be friend si Hugo tuh mungkin bukan orang yang gampang untuk apa ya berteman dengan dia gitu kan but here's helping he and the villagers get along long better from now on tapi dengan ini mungkin kita apa orang-orang desa bisa lebih apa namanya lebih dekat dengan dia gitu kan. You really are amazing. I could never have solved this all alone, all on my lonesome. Kamu keren deh. Aku nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini kalau <coughs> bukan karena kamu. It really feels like with you I'll be able to achieve my dream. Anjay. Kayak gimana ya katanya. Kayak aku tuh kalau sama kamu tuh aku bisa menggapai impianku. Anjay. <laughs> ah Christine Aha, <laughs> here's to our bright future, friend. Iya, friendnya itu coba dibuang ya. Saya benci itu. Encouragement from Christina pushes you to work even harder. Anjay, stamina bertambah, bung. Menjadi 6. Keren. Ada siapa ini? Luka, orang baru nih. The other day I spotted the silhouette of A monster fish betul betul kemarin itu saya saya mendapat hampir mendapatkan monster fish ya tapi ternyata eh uh, fishing rodnya saya terbuat dari bambu petung bambu lemah gitu. Kan. maybe I need a better rod iya yeah, aku tuh I need a better rod man gak ada free minute ada waktu lo nggak kenapa kamu melakukan hal yang banyak untuk apa uh, desa ini dikit sedikit demi sedikit Alba is regaining its former energy. Alba mulai mendapatkan apa namanya uh, energi lamanya gitu former ya. Which is why I figure we might have a shot at bringing back an old tradition. The equestrian challenge. Kayaknya kita harus kembaliin uh, apa namanya tradisi lama ya namanya equestrian challenge. Uh, tantangan ekustria ekustria ini apalah isti apa istilah yang ada di uh, My Little Pony ya yeah? dunianya itu kalau nggak salah nama ekustria I ask Philip what he thought and he's all in said he'll pass the word to Frederick too apa sih challenge apa sih we're going to need a few things to set this grand plan in motion palm board lumber, palm square lumber. Palm ini berarti kita nebang pohon yang ada di pantai ya. Terus, and sunflower. Ah, sunflower nggak ada. Sunflower ini kayaknya cuma bisa di musim summer ya. Tapi nanti kita lihat lah. Think you can help us out? Ya, yeah, tentulah. Desa, apa jadinya desa ini tanpa saya? Anjay. That be well. Oh, and take your time. We are, we are in no rush. Ya, yeah, sunflower ini kayaknya cuma ada di summer guys tapi nanti kita lihat apakah dijual bibitnya kalau dijual kita langsung bikin ya dan lagi harusnya uh, upgrade untuk kapak harusnya sudah bisa ya karena untuk yang sekarang kapak yang sekarang itu belum bisa ya kapak yang sekarang belum kuat untuk uh, nebang pohon palem nebang pohon kelapa ya lah ya palem itu ya keluarga kayak kolang kaling itu palem terus nira itu palem kelapa itu juga nira eh kelapa itu juga nira kelapa itu juga palem ya keluarga palem ya tapi di sini lucu palem ngeluarin pisang nggak nyambung waduh ini ini yang jual toko mana ini wah oh, itu dia eh bukan bukan itu but the back of your is looking a smidge too small eh maaf ya Tasmu itu kayaknya kecil ya katanya. Gitu oh ya jelas. Albert working the fields is a right core with such a tiny bag. Kayaknya dengan tas kecil itu kayaknya susah kamu ya untuk bertani gitu ya. You should consider getting something bigger. Mau dong. Bring me the right material and I can whip one up, Win up for you. Well, mau mau. Let's see some fabric and hibiscus. Oke. Okay. And a little lotus. Will do just fine. Oke okay, berarti nanam lagi ya guys. Come by once you've run, rounded up the material. Good hunting sugar. Oke. Okay, nah ini dia. Uh, Hibiscus sudah terbuka. Hibiscus ini. Adalah ma uh, bunga yang disukai oleh Harriet. Pertanyaannya. Fabric ini dapat dari mana ya? Kalau lotus itu ada guys. Lotus itu ada pipitnya. Fabric ini tidak ada. Jadi kita akan coba kesini dulu sebentar. I haven't seen Frederick. Aku nggak lihat Frederick akhir-akhir ini kemana dia? Katanya, yeah it's strange. Aku juga nggak tahu gitu. Aneh He gitu. He's not one to take breaks from working in the fields. Dia bukan tipe orang yang apa namanya, suka istirahat gitu. Maaf nak, tapi workshop tutup di hari Kamis. Datang lagi nanti ya. Oke okay, bolehlah. Berarti kita fokus tanam dulu guys. Untuk tadi itu kita butuh sunflower dan hibiscus. Kalau tidak ada berarti dia musim depan. Tapi kalau lotus itu tadi sudah bisa ditanam karena sudah ada bibitnya. Cuma belum aku beli. Kita beli maksimal aja guys. Eh aku dengar kamu tuh bantuin si Hugo ya. The village feels a little more, more lively you now that that Paimon is back in business. Sekarang desanya lebih apa namanya? Lebih nyaman gitu ya buat ya. Oke. Okay. Oh, sudah ada guys. Nah, permasalahannya tas saya. Nah ini. Tas saya penuh lagi. Karena aku belum ngasih ini ke Jean sama siapa tadi? Jonathan ya? Bukannya Jonathan biasanya di sini ya? Mana tuh anak? Bentar guys, berarti kita ke Jean dulu guys. Ngosongin ini guys. Baru John 12 kan. Nah, Jonathan di situ. jean di sono, bodoh. Bentar guys, ke Jonathan dulu berarti. Oke, okay, kita ke Jonathan, kita akan kasih barang pesanannya ya orang kagak bayar. Padahal, padahal nanamnya lama banget guys. Nih mamam nih. Thanks for the help. If you need anything, komen ala berak. Nanti aku minta bantu. Kok cuma bercanda aja bawaannya. Males gua nanti habis ini kita sambil lihat juga guys apakah progres <coughs> progress not baloknya karakter-karakter yang lain sudah meningkat ya karena kita pengen ini juga wih kenapa tuh oh udah buka ya paimonnya udah buka nanti kita bisa beli makanan tuh katanya guys bagus lah lah si mana Jan iya yeah, ini aku sudah punya kamu iya yeah. fine so lovely i clearly made the right decision asking you iya yeah. thank you so much i mean it if you need anything oke okay. nih aku spesial kasih kamu pink rose ya anjay nih buat kamu nih thanks oke okay. Harriet harusnya sudah meningkat juga ya karena Eh, kamu mau kemana? Kami ini nelayan, ini sangat sibuk karena Baimon udah buka lagi. Udah gangguin orang lain aja. Sana katanya, anjay, kambing juga. Anda, deisinya kelebihan satu. Kita kasihin aja ya, Nih buat lo nih. strawberry pensi jangan lupa kasih ke ah Christine yang di sana ya udah ntar berarti kita beli dulu guys tapi tadi aku nggak lihat sunflower sih aku tadi lihatnya hibiscus doang berarti kita tanam hibiscus brutal nih guys Kita beli Hibiscus sama Sunflower. Sunflower ini dia, Hibiscus sunflower, Hibiscus lotusnya kurang, guys. Uh, ini sih widthnya nih nggak bisa. Nih lokasi lu aja deh. Ambil nih rumput. <laughs> dia dia dikasih rumput seneng dong. <laughs> Agak lahem <laughs> orang-orang dikasih dikasih rumput seneng tuh guys kalau misalnya kita apa namanya ambil cewek si apa namanya si Kristinanya tuh jadi cowok namanya Justin <tuh>, lucu ya jadi game ini game ini memang ada apa namanya ada unsur itunya apa namanya unsur homonya ya tapi nggak dipaksa dan selain tidak dipaksa, ini juga apa namanya? Uh, ya, kalian nggak harus. Gitu. Nih, strawberry pensi buat kamu. Biar kita cepat nikah. Ya kan ya? <laughs> kita taruh ini dulu bibit bibit bawang tadi tuh taruh aja lagi ini nih anyway, ngapain juga ada di sini terus eh kesel aku ada leak ada cotton rosemallow bentar tadi hibiscus berapa sunflower berapa ya terus guys sunflower 10 hibiscus 10 anunya Lotus 10 juga, oke. Okay. Apa aku punya Lotus? Ini pensi. Oh, nggak ada, ding. Berarti 89. 89. Ini juga 89. Sudah kalau sempat kita langsung beli <coughs> lotus mudah-mudahan sempat ya Uh, uh, lari, lari, lari. Ayo, sempat tidak? Please, sempat, please. 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 Oke, okay, sempat. Langsung klik, Guys. Langsung klik. Uh. Berhasil. Sunflower, eh Lotus. Hampir aku mau salah beli. Jangan Sunflower, Sunflower udah tadi. Oke, okay. gila tuh! <laughs> Itu orang-orang pada ngumpul di situ, ngapain dah? <laughs> Oke, okay, sudah. Uh, sepertinya bakal ada nyamuk kita oles dulu kayu putih nah sudah beh stamina kita 6 guys sekarang kita semakin kuat 10 ya segini kan 5 nih besok panen ya 5 6

mudah besok hujan gitu ya. Jadi aku nggak perlu siram. Cerot. 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 Nggak akan kita pupukin, guys. Nanti kalau kita pupukin bisa gawat. Habis eh. okay. uh, semuanya, kita tanam malam ini, ya, guys. Karena kalau kalau ditunda besok sayang, karena dia. Setiap satu hari itu ada progresnya, jadi lebih baik kalau kita habiskan malam ini. Empat, nih lah. Kok cuma empat? Ada berarti salah hitung. Aku empat, eh, hendak berat ini cuma ini aja yang empat. Empat dua aja deh. Ini juga kurang dua, kan? Eh, ininya tiga ya satu dua oh enggak pas 89 kan 99 89. oh ya kerja sampai capek nggak apa-apa guys kerja sampai capek guys biar biar si Harriet suka sama kita guys biasanya kalau game ini kalau game bertahan ini kalau misalnya stamina tinggal dikit biasanya layarnya menghitam menggelap dia ibaratnya kayak mau pingsan 24, 25, 26, 24, save oke okay. wah bintangnya udah gede tapi musimnya nggak jalan-jalan Victoria birthday. Victoria suka apa? Victoria ini suka wool kalau nggak salah. Ah, gomit Kristina lagi. Apaan? Kayaknya Kristina ada masalah terus tiap hari. sun <laughs> Tomorrow forecast call for storm. Oke. Okay. berarti besok aku nggak usah nyiram. kayaknya kita mainnya setengah jam aja guys episode kali ini ya karena uploadnya cuy <laughs> uploadnya bikin saya teler filenya nya gede-gede guys ini upload satu jam tuh filenya 3,7 giga gede banget kan Kenapa lagi kayak ini ada yang lancip? Oh iya, aku belum nyiram. Siram, 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 satu, dua, tiga, tuh kan? Aduh, there's a lot of mosquito, man! Dasar pengganggu! atau Kita makan apa guys? Makan peach. Oke. Eh. Point D, point D, point D. Point D, point D. Eh, ada siapa nih? Kaget. Turis. Halo turis mukamu kayak kayak Willis tapi jahat it's a good place Alba time plots along nice and slow wah ini tidak ada di daftar kaget aku anjay ada orang kamu jangan macam-macam ya di desa ini nanti kamu saya pukul kalau macam-macam gila pada makan semua ya, lahap juga. Ini si Victoria tuh suka ini deh, suka bulu kalau nggak salah. Coba-coba aja guys, Victoria suka bulu nggak? Victoria, oh dia sukanya Daisy, ya Daisy-nya kemarin dikasih. Lagian ngapain juga aku peduli buat naikin ke Daisy, eh ke Victoria. Lagian ngasih fa apa? Ngasih item favorit. Ke apa namanya? Ke orang tuh? Efeknya cuma ini guys, cuma naikin not baloknya lebih cepat. Itu doang. Eh, eh salah. Aduh, kok Sudah, beres ya. Sudah 31 menit. Aduh. Coba kita grazing. Si Alfi udah bisa dibawa keluar belum? Aku kan mau naik kuda. Ayo, Pi, Alvi. ngebug nih guys wuih gila kenceng banget larinya eh turis kamu mau ini tidak aku punya telur kita kasih telur. Lah, telurnya hilang. Ah, so fresh katanya. Coba kita ketemu ibu negara dulu guys. Ada apa sih? sudah 33 menit oke okay. tadi requestannya punya siapa ya ah, punya Christina ding kebet sama brokoli itu punya dia nih punya loon nih everything going well of course same here but there's something I've been wondering about apa tuh You guys been complaining recently that Frederick delivering a lot less vegetable than before. Kenapa lagi si Hugo ya Ella? His word that Frederick doesn't understand how much he care about his cooking. Though I'm sure that's not the case. Frederick looks so relieved when he try the new menu. I saw it with my own eyes. Terus? Well, it seems like this might lead to another misunderstanding. Just when Paimon is super popular and the village starts doing well again. Kenapa emang? Really, you're gonna talk to Frederick? There's so a braille for you. I guess considering that you manage to sway Hugo, you, you might be the right person for the job. <laughs> Bukan you might be the person. Emang cuma gue yang bisa. <laughs> Udah gitu aja. <laughs> I don't know if feel. actually tell you the reason just like that. You might have to find some more stuff to talk to him about. Yeah, maybe you can get some hint from the villager ya istrinya lah siapa lagi I left the questioning to you then in the meantime <laughs> I'll try to find out operation figure out Frederick <laughs> ya terserah lah nah, aku mau ngasih ini nih pesanan lu nih chapter 5 fresh breeze pesanan lu eh hey. ah kocak tuh baru Astaga, dia hilang lagi. Tolong. Alba has built up quite the name for itself in the field of produce, but it turns out the flower that pretty popular too. In the city that is out here, our village will be the bebek. Why not bring back the Alba Flower Festival? Oh, ini ada festival. Nah, ini guys. Ada festivalnya, tapi kebukanya lama lama sekali itu was really hit back in the day the idea is actually Tessa's by the way idenya Tessa sih katanya an event which focus on Alba Flower will not only give them the spotlight it will beautify the village so she say plus it's also another opportunity for young folks to meet maybe even spark some romance yes I like romance man goddess knows where in sore need of couple We could do with some strawberry pansy, gold band lily, and margarita to get the ball rolling. Astaga, apalagi nih hancur. Waduh. Mati gue. Banyak betul requestan. I haven't seen work on the BBB kayaknya si Frederick sakit deh. Oh, gitu, biar mampus saya <laughs> orang tua itu. <laughs> kayaknya Frederick sakit deh, katanya. Oh, bagus lah, <laughs> <laughs> jangan ditiru, guys. Sesat, aduh, Christina kemana ini? Ah, tuh orang main kabur-kabur aja ya. Eh, kamu ngapain berduaan sama Hugo? Aku tidak rela. Got time to get, apalagi, Pak. Wih, gila ini misinya langsung meledak semua cuy apalagi? bulletin will buy this hot seller of higher prices so use this reference hot seller in Indonesia. apa ini? some item sell for high prices on a weekly basis information on the hot selling item is available on the bulletin So you should a present reference for both your sales and seed planting. This week special asparagus sunflower. Next week special red bell or white night. Ya, yeah, aku nggak perlu duit sih. Ya, yeah, kalau lihat sendiri lihat duitku sebanyak itu. Nah, aku lebih mementingkan ini, guys. Apa? Uh, apa itu uh, request? Oh, dia lagi makan. Eh, aku juga dong mau makan sama calonku Frederick was supposed to have started supplying us, however recently the man delivered and dropped all of a sudden. Perhaps he's still convinced mm, ya yeah. Jadi tengah another menu. Ya pertama kita harus cari tahu dulu kenapa dia tidak mau. Ini ya udah kebuka ya. Dan resepnya udah kebuka semua juga. Nanti aku akan coba beli semuanya. Ini kenapa aku tidak bisa beli karena tas saya penuh. Iya ini ya. aku mau ngasih ini, kok malah pergi. kocak oh, Dragon pineapple seed, Allah, wakbar baru selesai dikasih lagi, guys. Nanamnya aja lama, guys. Astaga, digempur habis-habisan, kita gitu. gila. Di tas kita tuh gak boleh ada isinya, cuy. Ayo, hey, kamu! Some even science can unravel. Ntar dulu, ini gua mau ngapain nih sekarang? <laughs> Pusing. Ini strawberry pensi nyambil dulu nih. Kita kan mau kita kan menikah. Ambil dulu nih. <laughs> Aku ngurang-ngurang ini juga inventory parah 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 banyak betul yang harus ditanam mati kita jam berapa lagi nih astaga udah jam 3 tutup dong Bentar guys, kita harus upgrade ini dulu kapaknya. Ada, nah, malah jadi 40 menit kan. Ini lama-lama mainnya sejam juga nih. Buruan jangan lama-lama. Nger waktu weh. Have you met Peter? Peter live. Iya, yeah, near entrance to the mine. Uh, yeah. Kenapa? tuh expert axe square number 10 Sahatu. material stone 5 sekalian semuanya nih guys ntar gue catat deh ini 5, 5, 5 15 berarti ya ah kurang lagi ini 10, 10, 10 30 berarti ya square lumber itu perbuatnya 3 30 kali 3 90 ntar beli ini dulu apa beli bibit bibit jangan tutup oke okay, belum Lalu aku ngecek dulu bibitnya apa yang mau dibeli. Aku juga lupa. Sunflower tadi sudah. Ini sudah. Oh ya, yeah. gold band lily sama margarita aku nggak tahu kalau Ya. Yeah. <laughs> Kami tutup kelari Jumat. Berarti kita tanam stroberi pensi hari ini, guys. Ah, mantap. Kayu 90, Pak. Pokoknya sekali duduk, guys. Ya udah, kalau gitu kita sejam lagi. Karena kalau main 30 menit nggak ada rasanya. Lagian besok aku libur juga sih. <laughs> Tidak bisa. Pokoknya semua pohon kita tebangin. Hutannya Frederick juga kita habisin nih itu kalau kurang 90. Kita akan butuh banyak sekali makanan, jadi kita akan makan semua. Oke, kita akan kerja sampai malam, guys. satu lumber itu kan tiga apa tiga kan bikinnya iya jadi satu material itu kan 30 kan kita mau bikin tiga alat 90 mudah kan menghitungnya mudah sekali udah berapa tuh kayunya oh udah separuh. sudah separoh berarti kita tebang di eh uh, di village forest nih sebenarnya nggak harus sih coba ke sini ada ada nggak oh ini palem tebang yang ada guys yang nggak ada nggak usah ditebang Sampai teleport pulang, kita tebangin semua, tebang everywhere. bentar oh ya nggak bisa kan itu kan bukit dekat si Fletcher nih ada pohon saya nggak tahu coba ada dua apa tiga gitu bentar ada batu Anjay. Wit itu suka keambil terus guys. Males banget. Kita tebanginnya semua sekalian. Huh. 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 Ada berapa? Kayunya? 87. Masih kurang tuh. Ah, ini ada pohon. Bentar, makan. <laughs> makan, woi. Nanti mati gitu ya. Kita habiskan stamina. stamina mina eh eh e, waka waka eh eh beh 99 bos eh can i help you with something about Frederick, uh, let me think i saw him at paimon's kamu mau ini nggak pointy cabbage Kolancip. Buat kamu nih. Ajan. Agate. Agate itu tambang guys. Hibiscus. Masih sempat gak ya kita nanam hibiscus? Dapet. Tiga spot aja. Oh iya kita harus nanam strawberry pensi juga ya. Dahlah, itu nanti di episode berikutnya aja guys. Banyak sekali banyak sekali request. Kita menjelang musim baru ini malah banyak malah banyak request dan kocak juga. Baru tasnya kecil. Mortel taro, tomat taro. Penuhan. Fertilizer tarong ya. Animal foodku mau habis juga. gitu aja. Oke, okay, sampai di sini dulu guys. Uh, gameplay 27 25. 25. Gameplay eh uh, Harvest Moon Home sweet Home. Ya. Yeah. Uh, besok berarti baru besok ya. Kita ganti ini. Masuk ke ini baru uh, musim baru ya. Di episode depan kita akan musim baru. Jadi jangan lupa nonton ya ya jangan oke okay. thank you buat yang udah nonton jangan lupa like, share, komen, share dan kita akan ketemu lagi di video Harvest Moon berikutnya mungkin nanti ada video baru ya ini apa uh, tips oke okay. bye <laughs>